senangnya dalam hati. Hihi. Bila beristri dua, seperti dunia anak yang punya kepada istri dua. Karena sayang padamu, kepada istri muda, I see I love you. Hara, lumayan capcay. Hara, tapi lumayan penyegaran dulu, olahraga. Biar enggak stres, habis kena mangga. Nah, sekarang saatnya Bang Jin kasih kejutan buat Tuan Bos. Set! Nah, Kiara menjadi Kiara Strength! Waduh! Yah! Apa yang salah ya? Kayaknya enggak ada yang salah. Bang, belakang ada dua, depan dua. Sama. Hah? Kenapa ada sendal? Ya, salah dong. Aduh, masih error otak Bang Jin. Gara-gara kena mangga tadi. Ah, udah Bang Jin ganti deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada menjadi di... Ya, ini sendal ini. Oh, jangan. Ibu, ya, ini lagi. Kenapa jadi ibu yang datang? Ibu. Alhamdulillah. Untuk ada Tuan Bos. Atit udah lagi. Makin singit dah nih, aduh. Ibu kenapa sih, Bu? Loh, ibu nggak tahu. Ibu mau pakai sendal, tiba-tiba sendal ibu ada rodanya. Hah? Sendal beroda? Ini pasti ulangnya. Tapi ibu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini kerjaan Bang Jin kan? Iya maaf Tuan Bos, Bang Jin kan gak tahu. Tahu ibu datang, terus pakai sendalnya. Ya meluncur. Tapi ibu bingung, kok bisa ya sendal ibu tuh ada rodanya? Siapa yang masangin? Siapa yang masangin roda ya? Lihat Bu, ini kan sebenarnya buat Aladin balapan mobil remote control. Kamu mau ikut lomba pakai ini? Iya Kak. Ada mobil remote control modelnya kayak gini. Kamu ngaco ya? Astagfirullahalazim. Berarti kamu yang bikin ini, hah? Kamu tahu nggak? Ibu ini hampir celaka gara-gara ini. Allahu Akbar, Aladin. Bikin sih. Iya, maaf. I am sorry. Maaf, Bu. Ya udah ibu maafin, lain kali nggak boleh, ya? Iya. Udah, nih bawa nih. Udah, jalan dulu. Nyogok adek ipar, pakai mainan bareng. Mana ya mobil remote control ya? Waduh. Kayaknya tuh dia tuh mobil remote controlnya. Bagus juga. Biar dapat tuh mobil, mendingan Bang Jin nyaru. Jadi kakak cantik. Kakak Medina. Assalamualaikum, Medina, sayang. Waalaikumsalam.
Fahri, kamu pasti bawa mobil remote control ya? Sayang, kamu kok tahu sih? Aku kan mau ngasih surprise. Nih, aku bawain mobil remote control termahal sejabodetabek buat Aladin. Sayang, tangannya cepet banget. Mobil remote-nya sudah ada di tangan aku. Dia langsung pulang. Pulang? Sayang, ngobrol-ngobrol dulu bisa kali. Kata orang Sunda itu pamali. Kalau belum nikah itu ngobrolnya lama-lama. Ntar apa kata tetangga? Iya, iya. Aku pulang. Yang tiada menjadi ada. Aduh. Pada kemana sih? Mobil nggak ada. Ayangku nggak ada. Aduh. Mobil dulu udah selamatin. Mobil gua kenapa berubah jadi kotak sabun? Pasti ada yang ngerjain gua nih. Nama mobil gue hancur. Kita kabur aja. Jangan, 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 jangan. Apalagi sih, Ji? Tambah marah. Gergetan gue sama nyalain gue. Aduh, aduh, aduh. Aduh, bos, bos, bos. Aduh, bos, bos, bos. Aduh, bos. Eh, Allah berdua harus diam di sini. Lo berdua harus bertanggung jawabkan kesalahan lo berdua ini. Ingat? Iya, bos. Iya, bos. Aduh. Yang tiada menjadi ada. Sini lo berdua. Kayaknya jangan suka nakal. Duduk! Udah tau gak? Abang kesalahan lo berdua. Gak tau, bos. Apa, bos? Kalian berdua itu kesalahan gua tau gak? Dia tadi tuh mobil itu kan loncat-loncat, kalau gua ambil selalu loncat, gua ambil selalu loncat. Nah sekarang tugas kita bertiga adalah nangkap mobil itu bersama-sama. Oke, oke, bos. Jadi tiada. Gua kagak ngerti. Ini gara-gara jambul lu sih lu gede-gedein. Nyalain jambul gua. Iya dong. Jambul gua keren tau. Mikirin tuh mobil-mobil anak kita gimana caranya biar menang. Ntar dulu. Itu si abunya mana? Uy. Mandi si anak kita si abu. Anak gua mana, babe? Kenapa anak kita? Abu! Ini si Aladin punya urusan nih. Si abu sampe kayak begini. Wah, nggak benar nih. Kita samperin deh. Eh, abu! Ya! Aduh! Ya, si babe! Aduh. Udah tahu kotor. Ngapain pakai jatuh? Mungkin lo singit. Emang gue sengaja-sengaja?